Warga Dusun Lego Kidul Paseh, Kabupaten Sumedang, setegap olah daur ulang runtah plastik jadi bahkan bakar minyak atau BBM. Rencana itu hasil daur ulang teh bakal diproduksi kalawan massal serta bisa digunakan ke nyumponan kabutu sapopoe. Kita ketak di perap mampu ngaruncatkan widang ekonomi warga di eta lelawak. Warga Dusun Lego Kidul Paseh Kabupaten Sumedang nyorang uji coba lebah ngamangpatkeun runtah plastik urut keur dijadikeun bahan bakar minyak atau BBM. Uji coba keur ngamangpatkeun runtah plastik keur dijadikeun bahan bakar minyak atau BBM teh lian tiboga karep keur ngurangan pasualan runtah di lelewekna oge pikeun ngalarapkeun program penyetaraan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah. Runtah plastik anu didaur ulang dipiharep mampu ngahasilkeun bahan bakar minyak atau BBM anu kena bisa digunakeun ku warga keur nyumponan kabutuh sapopoe sarta masrahkeun kontribusi ekonomi anyar keur daerahna. Kades Lego Kidul Paseh Iswanto ngeceskeun eta prak-prakan ngalarapkeun teknologi tepat guna daur ulang runtah teh tacan ideal masih dina hambalan percobaan. Dayaan masyarakat yang ada itu diantaranya memberdayakan daripada masyarakat-masyarakat terutama yang termasuk dalam kata miskin untuk dapat bekerja di tempat pengelolaan sampah di mana sampah tersebut tidak hanya dimusnahkan tetapi ada juga yang menjadi bahan organik untuk bisa dimanfaatkan. Proses pembakaran sampah menjadi minyak itu berapa lama waktunya? Oh, untuk proses pembakaran sampah jadi limbah bahan bakar minyak yang paling lama itu 15 menit. 15 menit. Mengeluarkan cairan. Cairan ya. Itu juga tergantung pengapian. Oh, pengapian. Kalau pengapiannya kecil lama. Ya. Kalau pengapiannya besar cepat. Di Namprona, upama percobaan daur ulang runtahna sukses, bakal medalkan kontribusi anu positif lantaran daerahna bakal bebas tina limbah, serta widang ekonomi masyarakat bakal ngaronjat. Diki Guntara, Bandung TV.